ada penampakan di pantai Namu. Nampu di pantai Nampu ada penampakan anak kecil kira-kira umur 8 tahun. Miss Medi mencari wangsit di sini. Kira-kira ini sudah 10 tahun di sini, dari kecil, dari umur 3 tahun sudah ada di sini 3 tahun, berarti 3 tahun sampai sekarang 8 tahun, sekitar 5 tahun ini Semedi di sini, tidak pindah-pindah. Oh, namanya siapa ini? Namanya Awan. Namanya Awan. Ini di bawah hutan tuh. Wah, ini gak pernah ganti baju selama 5 tahun. Gak pernah makan batu selama 5 tahun. Makannya nasi. Gak bisa ketawa. Sudah 5 tahun tidak bisa ketawa. Sambil nangis. Itu sebelahnya pantai. Ini kalau pagi lompat. Lompat. Kalau subuh dia tidak pernah kencing. Kencingnya habis subuh. Tuh kan. Sekarang ini bisa ketawa mungkin ya. Setelah minum Doremi. Kamelo kali. Tok, kamu mau berenang? Sana. Jadi turun. Lompat. Tadi sayapnya mana sayapnya? Hilang. Siapin sayapnya. Hilang. Tadi kamu dimakan apa? Dimakan rayap. Ya, kamu naruhnya sembarangan. Coba pinjem deh, pinjem sayapnya kakak. Coba, kamu mau terbang kan? Ya. Ya udah. Kamu terbang terus. Lagi terbang, iya. Iya. Ini. Ini apa, Cok? Wih. Namanya pohon apa? Pandan. Pandan teri. Pandan bukan es yang digawe nganu kae. Beda. Ini pandan teri namanya. Pandan wangi. Dia pandan wangi, ini pandan teri. Wah. Wow. Didol nih. Tapi diolah dulu, dibuangin durinya, ngomong-ngomong bisek, rasa. Ini daun pandan, Sok. Sekilo deh, telah 1.500 ya. Pundi? Oh, jenengan anu. Nggih. Patos niki. Niki bebas patos niki. Ini jambak-jambak. Oh, wonten pembak, Mbak. Kok kata kira niki. Asal mung napa tumbuh ae. Boten kae kira. Mungkin wis di apa sih niki? Wilayah ya. Wis dipek wilayah ya. Dari 6.000 ya. Dadine piye iki? Dadine ndi dadine? Ada. Ini pohon pandan duri ternyata. Ini jual sekilo kalau basah 1.500. Kalau basah 1.500, tapi kalau kering 6.000. Ternyata walaupun banyak, ini sudah punya wilayah masing-masing. Pohonnya sampai segini ya. Jadi ini udah tahunan ini udah.